Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Saudaraku dan sedulurku semua dimanapun Anda berada. Untuk di video kali ini saya ingin berbagi sedikit tips mengatasi ayam pejantan yang tidak mau kawin, atau tips menambah gairah sang pemacek ataupun sang pejantan. Sebelumnya jangan lupa subscribe. Yang sakit saya doakan semoga cepat sembuh. Yang diberi ujian tetap sabar, semoga cepat selesai. Alhamdulillah teman-teman, di video yang berbagi kali ini saya ingin bagikan sedikit tips menambah gairah sang pemacek atau sang pejantan. Sebelumnya sekali lagi mau dukungannya, jangan lupa subscribe. Langsung saja kita bahas satu persatu. Pejantan atau pemacek tidak mau kawin itu banyak beberapa faktor. Untuk yang pertama, ayam mengalami ganti bulu. Nah, ketika sang pejantan ini mengalami ganti bulu, itu biasanya tidak mau kawin ya teman-teman, menunggu bulunya tumbuh. Untuk yang kedua, yaitu ayam mengalami stres. Nah, pentingnya di sini teman-teman memberikan kandang khusus untuk peternak, bisa juga dua betina satu pejantan, agar pejantan itu nyaman dan berkembang dengan baik. Ketika tempat yang bagus, insya Allah nanti ayam juga akan nyaman dan akan berkembang dengan baik. Untuk penyebab yang ketiga, sang pejantan tidak mau kawin, yaitu ayam mengalami sakit. Teman-teman harus mengeceknya satu minggu sekali, melihat kondisi ayam itu benar-benar sehat maksimal atau tidak. Ketika ayam tidak sehat, teman-teman menyendirikan lalu dikasih obat dan ditangani sampai sembuh, lalu dikasihkan sang betina lagi. Untuk mengatasi pejantan atau sang pemacek tidak mau bergairah, di sini saya menggunakan beberapa bahan herbal alami. Teman-teman harus memperhatikan sang pejantan itu sehat secara maksimal atau tidak. Ketika sang pejantan sakit, teman-teman harus lebih dahulu mengobati beberapa obat dan kita lihat sakitnya. Ketika ayam sakit, sperma pun ayam tidak normal dan nanti ayam tidak netas ya teman-teman, ataupun telur ayam tidak sempurna. Oke, langsung saja kita bahas satu persatu. Untuk mengatasi ayam pejantan, yang pertama yaitu dilihat kondisi. Ketika ayam sehat, lalu dikembangbiakan. Untuk selanjutnya, di sini saya menggunakan beberapa bahan seperti bawang putih dan juga jamu rawatan harian. Ini saya bikin sendiri untuk menambah gairah sang pemacek. Ada beberapa bahan yang saya gunakan untuk menambah gairah sang pejantan, yaitu bawang putih dan juga jamu rawatan harian. Jamu rawatan harian ini saya berikan 3 hari sekali. Kalau bawang putih saya berikan setiap sore hari ketika ayam itu mau tidur. Bisa juga teman-teman memberikan 2 hari sekali bawang putih ketika ayam pejantan sudah normal, 1 minggu cukup 1 kali. Berikan bawang putih secara rutin dan juga jamu rawatan harian. Insya Allah pejantan akan bergairah dan juga ayam giras. Seperti ini ya teman-teman, bawang putih dan juga jamu rawatan harian. Ini saya gunakan untuk mengatasi pejantan yang tidak mau kawin ataupun ayam pejantan lesu maupun tidak bergairah dalam mengawini sang betina. Oke teman-teman, itu saja sedikit penjelasan dari saya atau tips menambah gairah sang pemacek. Lakukan pemberian ini secara rutin. Oke, sekian video dari saya. Bila ada kesalahan tutur kata maupun penjelasannya yang kurang tepat, mohon maaf sebesar-besarnya. Terima kasih. Salam satu hobi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.